Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Tepuk Kaye. Pada video kali ini, aku mau bikin udang masak Aceh yang enak dan gurih banget. Mau tahu caranya? Nonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Tepuk Kaye. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk bumbunya ada cabai merah, cabai kecil, bawang merah, bawang putih, kunyit, jintan, lada, kemiri, dan kelapa gongseng. Kemudian haluskan semua bumbu-bumbunya. Siapkan 250 gram udang, kemudian marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Panaskan 3 sendok makan minyak, kemudian tumis bawang dan daun kari hingga layu. Jika bawang dan daun karinya sudah layu, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masak hingga aroma harum dari bumbu tercium. Masukkan daun salam dan serai. Jika bumbunya sudah matang, masukkan 250 gram udang, kemudian aduk hingga tercampur rata. Tambahkan cabai hijau secukupnya.